Semoga aja kita datang ke sana bisa mempercepat lah ketemu. Mudah-mudahan juga dokter Veranya ada jalur cepetnya juga supaya. Karena kita sekarang sini. Ini apa namanya? Apa? Buat sayur. Orang lewat kasih gratis semua ya. Iya, nanti dihitung. Ya. Hah? Enggak habis. Kok lakunya cepet banget sih? Ya udah dah, kok gitu dah. Nih. Tos dulu. Sehat-sehat. Dadah. Ih, baimong. 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 Halo bos. Baimong. Sini, foto. Sini. Seneng banget saya tuh kalau udah anak-anak gini. Oh, ini dia, Pak. Apa kabar, Pak? Tapi bantuan minta jasa buka kelas. Oh, ini dari knalpot ininya. Ya sakit ya. Dua-dua aja ini. Ini gelenjar getah bening baru kemarin dideteksi di ketiaknya. Tapi jualan kalau yang ini leukemia akut sudah dari kelas 6 SD. Lagi apa, Pak? Penyok kemarin hajar Margonda. Kenapa lagi? Mana penyok? Ah, mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Tapi masih bisa jalan ya? Oleng sih, Pak. Kena belakang juga. Aduh, ada aja sih Bapak mah ya. Ampun. Bagaimana nih? Saya mau nanya kabar gimana, baik? Alhamdulillah. Terus gimana? Udah belum semuanya? Kemarin saya mau tahu kabar, kemarin saya kesini. Abis itu anak-anak lagi apa, Pak? Tadi kalau mereka itu kan kemarin dia kerja sekedar. Ganda. Coba makanya saya mendengar. Bu. Gandanya, Bu, sini, Bu. Gandanya itu dia dulu pernah kerja. Iya. Jadi perusahaan masuk kerja punya PPS itu ada kerjaan. Terus kan kita mau enggak dibayarin. Dibayarin. Kalau naruh lu bengkak gitu. Bengkak dia. Siapa? Naura. Sayang, sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Airnya gimana kemarin? Sudah. Tinggal tunggu ini doang. Schedule-nya ulang. Kamu mau kan? Ini. Ini setelah poinnya. Oh, ini. Kenapa kan, kita enggak udah terganjal kan sudah lama. Tidak kita mau bisa terus. Jadi, ya. Tidak mau menerima kalau tidak ada rujukan dari rumah sakit Depok Hermi. Kemarin disuruh apa? Bayar BPJS sudah? Sudah. Terus habis itu disuruh periksa, sudah? Periksanya apa? Periksa disuruh operasi. Sudah? BPJS-nya itu untuk aktifin. Operasi berapa lama? Berapa? Sekarang rasanya gimana? Obat. Nanti kesan lagi ngapain? Kalau bayar gimana caranya? Cepat. Kemarin parah hasilnya baik. Tapi lebih dirayangin. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti coba diinin aja ya. Berapa? 15 juta ya. Sama biaya semuanya. Semuanya. Oke. Okay. Kalau kamu? Jadi sekarang harus ngapain kamu?
otomatis nawarannya nanti ambil lagi darah dicek ulang seperti biasa. Kalau pun nawar udah kalah itu baru. Sakitnya gimana sih? Masih sakit itu sih. Badannya. Apa? Darah usinya? Dokter Vera ada jam berapa tahu nggak? Biasanya sih. Dia nggak tentu sih, kadang suka masuk sebentar ke ruangan, meriksa ini anak, langsung. Kemarin itu terakhir saya ke... Berapa lama? Sana coba, Nora, Jim. Naik apa biasanya? Biasanya ketiga naik. Bisa emang ini? Bisa. Kan oleng tapi. Serem amat tapi kalau ini. Ini motor aja. Ah, naik motor. Bisa. Naik motor bisa. Udah berapa lama berarti ini? Pas pertama saya datang ke sini, udah seminggu. Kamu nanti ini ya, langsung gimana tuh gimana? Dia iya. Perlu DP atau gimana? Kemarin sih bilangnya pokoknya ada, kan dikasih lihat tuh kemarin listnya. Ini mau yang mana Pak? Kan dokternya dipanggil dulu suruh iya. Sana. Kalau bayar mau gimana caranya? Supaya langsung cepet. Ditindak. Tindak. Naura, biasa kesana dia dianterin apa sendiri? Bahaya deh motor nih. Enggak bisa insya Allah. Langsung aja. Yuk, boleh yuk. Langsung aja sekarang deh. Oke bosku, sekarang kita anterin ya. Jadi semoga aja kita datang ke sana bisa mempercepat lah ketemu. Mudah-mudahan juga dokter Veranya ada jalur cepetnya juga supaya dia cepet bisa ketemu. Habis itu dirujuk ke rumah sakit. Ya mudah-mudahan dipercepat aja karena kasihan dan sakit. Kita coba segala cara yang mumpung deket juga. Kita coba bantu ya. Saya mau ketemu dokter Vera. Dokter Vera yang hematologi anak. Iya. 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 Ada VIP-nya enggak ya? Kamar VIP. Heeh. Terus dah. Sebelumnya rawat jalan dulu Pak, baru untuk rawat. Mau langsung masuk ke sini atau mau rujukan, mau ini mau ketemu. Ini pribadi aja. Mau ketemu. Ini foto dulu ke dokter dokter Veranya. Mau apa? Iya benar-benar ya. Setelah itu baru ada pengantar buat rawat sini. Oh iya. Nunggu ya, gak apa ya. Mudah-mudahan bisa. Iya. Tunggu bentar aja ya, ini lagi ditelepon dokter Patricia ya. Jadi dia itu mau di rumah sakit. Tapi harus dirujuk karena harus operasi cepat leukemia. Operasi apa ya transfusi ini? Oh transfusi. Ini kan leukemia akut kemarin. Maafin sama dokter. Nah, aku dirujuk ke rumah sakit sana karena di sini adanya keterbatasan alat. Jadi dirujuk ke rumah sakit. Jadi transfusi udah lama enggak? Kasihan. Ya, kalau sekarang ada keluhan ke IGD aja dulu. Oh iya ini ada. Keluar ya, kemarin IGD aja dulu. Boleh IGD dulu. Kamu keluarnya apa sayang? Aku keluar dari. Oh iya, oke IGD dulu aja. Kapan terakhir? Tadi. Iya deh, IGD dulu aja deh. Awal saya datang gara-gara bapak ini, cuman ternyata anaknya dulunya sakit. Yang satu sakit. Bisa ketemu. Dan perlu dioperasi. Di sini bisa juga enggak? Bisa, kalau menjer getah ini tergantung. Kita ada tim onkologi kok di sini. Oh, minta rujukan aja ke sini ada BPJS-nya. Minta rujukan aja tuh, berarti. Ya nanti di sini bisa kok. Boleh, Nuk. Boleh deh.
Tapi kalau misalkan emang ada biaya nanti kasih tahu dia. Kasihan saya nggak tega. Ini sekarang diapain nih? Lagi mau paling dicek darah dulu, karena kan tadi ada peredaran lewat TV, paling dicek nanti HR satu dan sebagainya. Nah, supaya nanti aku WA aja kalau misalnya ini. Iya. Bapaknya juga administrasinya juga lengkap kok, nanti bisa kita bantu. Saya boleh ketemu sama anaknya? Boleh, anaknya mana? Saya yang ditinggalin ya. Nanti pokoknya diurus sama dokter Patricia. Pokoknya kamu insya Allah aman ya. Sehat-sehat kamu. Ya, tos dulu. Nah ini dia, Bu. Nanti yang kelenjar getah bening kesini aja ke dokter Patricia. Ya, nanti pokoknya saya buat langsung sama dokter Patricia aja. Pak, iya nanti Bapak ketemu langsung ya. Saya tinggalin dulu karena saya kerja, ya. Tapi udah diurus sama ini, ya. Insya Allah saya kita percaya ya. Oke? Sehat-sehat Pak. Anaknya lagi bening. Ya. Langsung sini ya. Siap. Yuk, duluan ya.